حي على الفلاح. Mari sama-sama. Astaghfirullahal-Ghafurur-Rahim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nahnu rijalul ikhwatil islamiyah. Rijalul jabhati al-ikhwatul islamiyah. Nubayi'u imam al-jabhati ala sam'i wa ta'ati fima amalallahu ta'ala bihi minad da'wati ilal khair wal amri bil ma'ruf wal nahi 'anil munkari wal jihad fi sabilillah li ihla'i kalimatih wa tatbiqan li syari'atih ibtigha'an li mardatih wa huwa syahidun 'ala anfusina wa huwa khairus syahidin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Semoga berkah dunia dan akhirat. Mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Langsung saja penyerahan SK PD Penasehat DPD FPI Aceh yang akan diberikan Penasihat Pusat DPP FPI Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Zailani. Izin Abu Ya ini. Harta mengatur ulama. Tapi ulama lah yang mengatur punya, apalagi kalau ulama yang punya harta, ya itu sudah mimba biola. Jadi tolong utamakan ahlul ilmi. Yang punya harta, yang punya wibawa, pejabat, punya kegagahan, dukung ulama yang berjuang. Bukan ulama yang disuruh-suruh oleh orang kaya. Jadikan ulama sebagai para pemimpin. Jangan sampai ulama di bawah ketiak para penguasa yang hanya ahli dunia. Contoh negara kita ini, ada seorang ulama yang dulu ulama, sekarang sudah bukan ulama lagi. Yang dulu tujuannya katanya saya cita-citanya ulama, tapi dibelokin oleh Jokowi. Kenapa lu mau aja dibelokin? Ada gak ulama gitu? Gak usah disebut namanya. Tanpa disebut itu orang aja udah tahu. Nah, itu tolong utamakan ulama. Artinya orang alim, kecuali dalam kondisi di tempat tersebut, di kecamatan tersebut, di DPW tersebut, di tingkat desa tersebut, sama sekali ulamanya semua cari pintu lulu, gak ada yang mau berjuang. Ada jawara, dia lurus, istiqomah, tobat, mau berjuang, gak apa-apa, itu dulu. Daripada cari ulama yang hanya cari proposal, jawara bila ulama, ini jawara diambil. Betul apa tidak? Betul, berarti dalam keadaan darurat. Darurat boleh saja, tapi utamakan tadi ahlul ilmi.
ahlul ilmi. Saya kasih contoh, ini strategi dari mana diambil? Itu strategi dari Banten, karena saya diminta oleh Imam Besar supaya bagaimana yang telah dilakukan di Banten dilakukan di tingkat nasional. Pada saat RTI dulu tidak ada aturan begitu, tapi saya di Banten melakukan itu dari mulai tingkat provinsi sampai ke tingkat desa. Dulu RTI di Banten tidak laku, seperti tidak laku RTI di Aceh sebelum tsunami. Di Aceh RTI dulu tidak laku sebelum tsunami. Di Banten dulu tidak, ya, sama, ini ceritanya. Begitu. Tapi kenapa setelah 2013 sisa? Karena kesannya di RTI itu tidak ada yang bisa ngaji, kecuali kunci. Itu orang Banten tuh walaupun dia, padahal dia juga gak bisa ngaji, tapi pengennya orang bisa ngaji loh. Tapi kalau sekarang di pusat ini, Habib Muhammad hebat kita lihat, bukan dicoret lagi, tanpa dicoret sudah bisa baca. Habib Habib, mantu-mantu IB, sekarang pengurus termasuk ini, urusan Darut Tauhid Malang. Jadi semua kita mendapatkan ahlul ilmi, walaupun esko nggak apa-apa sih, esko ho doktor, tapi tetap al-alamu wal-labdu al-murutabun mufidu bin wadid, dia paham. Apalagi sampai kepada kalamuna labdun mufidun takbir. Mantap nih, anji Alfiyah ini. Dari mana? Saya ditanya oleh Imam Besar. Waktu itu aja saya dapat menerang, apa bu ya, nggak ada aturan. Mereka ngomong sama ini, apa kata ini? Apa yang disampaikan oleh Kuntuli, walaupun gak ada ART, aku kan lupa. Begitu ketemu, dari mana Buya melakukan ini? Saya jawab dengan ayat, Man kana aduwa lillahi wa malaikatihi wa jibrila wa mikaila, fa inna allaha aduun lil kafir. Jawaban saya ayat, gak ada ART. Ayat lebih tinggi ada ART. Betul apa enggak? Betul. Coba kalau ngomong, oh tiada ART. Lu ngomong ayat suci di atas ayat konstitusi, ayat suci di atas apa lagi ada ART. Nah, IB udah paham, tapi yang lain kan belum paham. Saya jelaskan. Siapa orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya? Siapa Allah yang menjadi malaikat musuh malaikat Allah? Nah, fa'innallaha adu kafir, mereka adalah musuh Allah. Lalu malaikat itu dikhususkan wajibirila wa mikal. Padahal malaikat sudah cukup, semua malaikat termasuk Sayyidul Kandias pada ayat kursi, itu sudah cukup malaikat. Tapi Allah menyebut wajibrila wa mikala. Jibril dihususkan, Mikail dihususkan. Ini kalau ngaji juara, kunjuman baru kejawab. Dalam kunjuman di babi dikilu khas badalam. Wa dikilu khasin ba'dati umumi munabihan dipadli ma'lumi ka'abi jibrila wa mikala ala. Tapi jika dalam mama kelilah atau khas Allah menunjukkan bahwa yang khas itu punya sifat yang tinggi. Artinya Jibril itu sayyidul malaikat, rajanya malaikat, pemimpin malaikat itu adalah Jibril. Kedua Mikail. Lalu kenapa ayat ini jadi balik? Allah nyebutnya wajibril wa mikala, bukan mikala baru Jibril. Tapi yang disebut Jibril dulu dalam ayat ini. Ini di Aceh dan juga kita benar-benar ya. Nah, ini mungkin jarang dibahas dalam tafsir begini nih. Jibril dulu baru Mikail. Jawabannya apa? Dalam tafsir Al-Bahrul Muhit, dalam tafsir Imam Qurtubi Al-Jami' Ahkamul Quran, dalam tafsir kitab Al-Jami' fi Ta'wil Quran Imam At-Tabari, itu ada. Apa jawabannya? Allah mengucapkan wajib wa Mikail, tidak wa Mikail, wajib. Tidak Mikail dulu. Kenapa? Karena Jibril malaikat yang ngurus ilmu wahyu. Mikail malaikat yang ngurus dunia harta, sehingga isyarat kepada kita kalau kita ingin hidup mendapat ridha Allah, tidak menjadi adu Allah, tidak menjadi musuh Allah, maka utamakan ahlul ilmi kedua ahli dunia. Jangan dibalik, ahli dunia jadi pemimpin, ahli ilmu ngemis kepada ahli dunia. Kacau apa tidak? Nah inilah. Begitu saya surahin sejak itu, di apapun yang ada di dalam RT yang seperti ikan yang untuk dibantar, lakukan saja. Tidak ada yang protes. Karena saya strategi saya. Strategi ini tidak lepas daripada Al-Quran dan inilah yang akan saya terapkan dalam kepemimpinan dan kita siap putihkan Indonesia. Takbir! DPD bentuk DPW yang belum selesai, terus DPW-nya bekerja juga bentuk DPC yang belum selesai, lalu dibentuk DPLA.
Kalau sudah banyak begitu mana rawat? Rawat dengan pengajian. Pengajian tingkat provinsi sebulan sekali. Jangan di satu tempat. Ada masing-masing kiai, misal Tengku Abi Muslim di sini ada pengajian. Tapi ada kan pengajian yang khusus bernama pengajian FPI. Bulan ini di Biren, bulan depan di tadi di Gilir. Oh di situ di Sinabung, Sinabung apa Sinabung? Di Sabang belum ada, ada orang cuma satu. Ada kan pengajian di sana. Kirim 2000 orang ke sana. Baru orang sana lihat. Iya, iya. Cuma di kita tuh uang enggak ada FPI. Ternyata banyak FPI. Gua masuklah. Itu strategi. Ini tolong jangan masuk berita. Nanti strategi ini diambil orang. Itu strategi. Kalau sudah banyak, saya mau kasih analogi. Kalau terlalu dalam, wah bisa-bisa orang-orang Sambo marah sama kita. Saya kasih contoh nih, gambaran saya, analogi saya. Kita ngomong pengen bikin kue ini, kue itu, tapi nggak ada tepungnya, nggak ada berasnya. Bisa nggak bikin kue? Ya. Tapi kalau kita berasnya surplus, beras ini banyak. Mau nasi liwet, nasi padang, nasi Aceh, mau dibikin kue, apa kita sudah tidak paham? Salah satu tadi yang dikeluhkan oleh penasehat, juga oleh ketua tadi, ngobrol-ngobrol. Kata saya enak ya, udah tegak, udah konon syariat, lalu cerita. Ternyata tiga gubernur dan DPR-nya takut mereka untuk menerapkan syariat Islam padahal sudah ada payung hukum, sudah punya otonomi khusus. Tapi ditanya gubernurnya begitu DPR-nya pada takut untuk menerapkan syariat dengan alasan investor Amerika tidak masuk, investor Eropa tidak akan masuk. Kita bahas sekarang tanpa ditegakkan itu konon syariat, buktinya Amerika tidak masuk-masuk. Eropa begitu pula. Mari kita tegakkan ayat Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muhaqqaman katsiran wasa. Siapa yang berhijrah benar-benar di jalan Allah, Allah jamin yajid fil ardi muhaqqaman, di muka bumi dia akan punya peluang yang banyak, tempat yang luas, wasa rezeki banyak. Ditegakkan syariat Allah, jangan khawatir Amerika tidak masuk. Amerika tidak masuk, negara Islam Turki Saudi bisa masuk. Inna Allah wa rasul, yang memberikan rezeki pada Allah. Walaupun kita buka investor, dibuka sampai sekarang IKN ibu kota negara mau dijadikan 160 tahun. Kenapa? Karena Allah belum membuka investor masuk ke Indonesia. Lupa mereka bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Waduh, kalau sudah begini gawat saya. Makin lama makin kenceng saya. Takbir! Oh, saya sudah 3 tahun istirahat enggak ceramah saya. Ampun aja kiai. Yang memberi rezeki itu Allah. Katakan saja syariat Allah, nanti Allah yang mendatangkan rezeki. Allah yang menjamin. Investornya investor halal. Nah, karena memang orang DPR-nya, gubernurnya, orang yang cuma butuh kita, bukan orang kita. Jadi mereka punya alasan takut. Tapi kalau beras antum sudah banyak, yang DPR ini orang kita, yang jadi gubernur orang kita, yang perlu demo, ngapain demo, demo kita juga capek. Tinggal wahil, lu kan jabatan DPR sebagai majisur, sekarang jadi gubernur, mana kalau syariah? Ya siap, tanda tangan, beres, selesai. Betul gak? Paham. Kita punya contoh sejarah. Sejarah Islam ini. Khilafah setelah Khulafaur Rasyidin sebentar. Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah sebentar. Paling lama Khilafah Islamiyah itu adalah Khilafah Utsmaniyah. Paling lama sampai hampir 600 tahun bisa menyebar Islam ke Samudra Pasir. Dari Samudra Pasir sampai ke Pulau Jawa termasuk ke Banten. Siapa pendirinya? Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Malik Sulaiman Shah. Utsman bin Ertugrul bin Malik Sulaiman. Sejak kakeknya Sulaiman Shah. Dari Tajikistan, dari Uzbekistan, memindah, terpindah. Jangan dulu, tunggu cari tempat kekonya. Sampai diteruskan Ertugrul, belum berhasil juga. Bapak, anak belum berhasil. Berhasilnya di siapa? Di Utsman. Ketika setelah memenangkan perang Yenisegir, sebelum Utsman masuk ke Bursa dan menaklukkan Konstantinopel oleh Sulaiman Al-Fatih,
dari anak yaitu Sulaiman Al-Qanun, itu perjuangan menegakkan khilafah turki bukan 10 tahun, 23 tahun lebih. Dalam 130 tahun, nah kita juga mempersiapkan. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah. Kita menikmati hasil perjuangan, alhamdulillah, tidak menikmati anak kita, kita sudah sediakan tempat buat mereka. Takbir! Allahu Akbar! Jadi dalam berjuang itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita dan generasi kita, khususnya untuk menyelamatkan syariat Islam. Nah, kita hanya berusaha, Allah yang menakdirkannya. Takbir! Allahu Akbar! Siap berjuang? Ya! Siap putihkan hati? Ya! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Kalau ada macan, macan di satu kampung, itu serigala mau ngambil kambing, banyak macan, kira-kira serigala maju apa mundur? Mundur. Mau banyak aliran sesat, didukung oleh Menteri Agama, mau membaharui Islam, tapi kalau namanya kompak, satunya kompak, gak bakal bisa masuk aja. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak perlu diperbaharui lagi, sudah cukup. Tanggal 9 hari Jumat, Dzulhijjah, Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna agama Islam. Tidak perlu diperbaharui dengan bahasa sekarang apa namanya? Nusantara. Bukan Nusantara. Modernisasi Islam. Moderasi. Mau memperbaharui Islam atau kenapa? Jangan. Tetap tidak bisa dilubah. Islam sudah sempurna, tinggal kita kaji. Nah, kalau kita kuat, maka aliran-aliran sesat, mau Islam Nusantara, mau Islam apa, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita kompak, mereka tidak akan bisa masuk. Betul apa tidak? Siap jaga Islam, jaga hati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir! Allah! Sampai ke tingkat deh, kami akan sering kacir kalau seperti itu. Insya Allah. Takbir! Allah! Kurang dan lebihnya mohon maaf dan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya boleh. Terima kasih untuk ucapkan kepada tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku.